silakan Rana Rani ya. Apakah bisa atau tidak untuk lolos di juara kedua, juara ketiga, juara kesatu? Karena tadi juara ketiga dan empat sudah dimainkan, hanya sekarang juara satu dan dua. Mereka telah berani menyingkirkan lawannya yang tangguh kali ini untuk lolos di juara satu dan dua. Ini dia, di pick-off babak kedua. Wasit kita dari Sumedang sudah siap untuk memunyikan peluit panjang pertandingan dibuka. Dan ini terjadi, pick-off babak kedua. Masihkah anak dari dua tak? Itu dia, Ibu Haja kembali. Cukup bahaya. Cukup tenang, Do Insan coba menutupnya rapat-rapat. Di situ akan tetap jebol. Karena dia memakaikan closing. Memakai bola closing dan poin 1-0. Satu angka lahir kembali bagi anak dua tak. Dikatakan sentuhan awal yang baik bagi dua tak. Akan mencoba Ibu Haja terima bola di sana. Bagaimana dia? Is masih coba dipetik kembali. Dibalas lagi di sana. Wow! Luar akhirnya kita lihat yang ulang betul sekali luar. Di layar TV ditonton. Jelas luar. Di CCTV pun jelas luar. Di kamera pun jelas luar. Satu sama mungkin angka subsidi. Dan kesempatan Ibu Hajah mencoba akan ribut angka. Dan bagaimana dia? Balasan dari dua tak. Mulia banget. Pukulan dua tak akan berhasil dua angka. Dua melawan satu di ronde kedua. Mantra boleh dibaca simsalabim abrakadabra. Bisakah atau tidak bola dihadang dengan baik atau diterima dengan baik, karena Ibu Hajah tidak sia-sia menerima bola. Dan kita lihat satu pukulan kecil. Dikatakan si Ratu Tega, si Raja Tega, maka poin menjadi dua sama di ronde yang kedua. Ayo kita tonton sama-sama. Ini terjadi pertarungan yang mulia. Pertarungan yang cukup bahaya. Melainkan nomor tiga kita lihat. Akan coba dibagi kembali. Dengan semangatnya dua partai. Sama-sama mereka dobrak. Baik closing maupun pukulan. Itu dia mantapnya pukulan balasan. Seorang Luis berbicara dengan tangannya. Tapi lucunya pukulan-pukulan balasan. Itu dia tidak akan dianjuk lagi-lagi. Spontanitas akan dibahaya. Dikatakan gol. Masihkah bola hidup datang di pangkuan Toser. Dibalas lagi nomor dua. Siapakah dia? Melainkan Sri Maya-Maya, Sri Maya-Maya. Di situ akan coba di blocking. Masih mantul di belakang. Di depan juga akan salut. Kirimkan Elis. Di situ terjadi pergerakan yang datang lagi di tangan anak-anak. Masihkah akan berjalan? Kita lihat bagaimanakah ke belakang dan ke depan overlapping mereka. Akan datanglah pertolongan yang baik. Satu kesempatan dibalas. Dikatakan gol. Kedua sungguh sangat nyambung. Apalagi serangan yang cukup mantap dimainkan Tosernya. Begitu juga sebaliknya, jenderal-jenderalnya tidak akan gagal memproduk pukulan keras yang akurat. Apalagi dua tak kita saksikan dengan tenang blocking point. 4-2. Ayo, sangat spektakuler banget bola dimainkan. Ibu Haja kembali selalu akan giring pemain-pemain mahal. Karena bukan hanya pemain lokal dimainkan, pemain asing juga dimainkan. Kita lihat ada Tung Tung Seng, ada Liang Tai, ada juga Tah Liang, ada juga Tang Sing Sung Sing, Sung Sing Sung Sing. Pada hari ini pasti bakal datang memperkuat anak-anak Ibu Haja. Kita lihat angka 5-2 untuk Teo diberikan kembali. Boleh-boleh saja karena waktu.